Dalam sidang forum Parlemen ASEAN atau ASEAN Interparliamentary Assembly AIPA ke-38 di Manila, Filipina, delegasi Parlemen Indonesia mengusulkan penggunaan mata uang lokal ASEAN dalam setiap transaksi perdagangan dan investasi antar negara untuk menguatkan mata uang negara-negara anggota ASEAN. Menurut anggota delegasi DPR RI Sartono, saat ini populasi penduduk ASEAN mencapai hampir 500 juta jiwa. Dan merupakan market yang sangat besar bagi berbagai produk. Untuk itu, jika transaksi antar negara ASEAN menggunakan mata uang lokal, maka akan menguatkan mata uang negara-negara anggota ASEAN terlebih jika diperkuat dengan kerjasama bilateral antar negara. Ini kan juga memperkuat beberapa bulan yang lalu pertemuan ke Menteri, Menteri Keuangan ASEAN ya dan juga gubernur bank ASEAN. Ada kesepakatan kerjasama Indonesia, Thailand, Malaysia. Nah ini saya pikir hal yang sangat progresif, nah kami di dalam forum ini memperkuat juga itu. Wakil Ketua BKSAP DPR RI, Julia Ripe Batubara menambahkan, persoalan ketahanan pangan juga harus menjadi fokus dari negara-negara ASEAN karena jumlah penduduk yang besar membutuhkan ketersediaan pangan yang memadai. Juliari Batubara mengatakan penggunaan mata uang masing-masing negara ASEAN dalam transaksi perdagangan antar negara ASEAN sangat penting. Hal ini untuk mengurangi ketergantungan kepada mata uang asing. Kalau terjadi perdagangan bilateral antara negara sesama anggota ASEAN, dipromot untuk menggunakan karansi masing-masing begitu sehingga ketergantungan negara-negara ASEAN kepada mata uang asing di luar mata uang mereka sendiri juga semakin berkurang begitu. Ya tentunya eh, pasti penguatan mata uang masing-masing negara anggota ASEAN. Dari Manila Filipina, Didi Mahyudi, TVR Parlemen melaporkan.